Duh, gimana ya aku cara deketin dia? Hah, apa perlu aku jadi bonek dulu ya? Cah nekat. Mbak, jangan kaget ya. Sebenarnya saya itu udah suka lama sama Mbak. Gimana kalau kita ke Hoe? Maksudnya jalan bareng. Lah, tapi saya cuma punya uang segini, Mbak. Ada lagi, Mbak? Kalau uang segini cukup nggak, Mbak? Kalau kita jalan bareng? Mas, aku tuh selalu nerima cowok yang ngedeketin aku. Tapi masnya bisa nggak dapetin restu sama aku? Oh, bisa kok, bisa. Garen nih, bos. Bukan kaleng sarden. Ya udah, yuk. Kamu, kalau nanti ketemu sama mama aku, hati-hati ya. Takutnya nanti kamu dimakan. Wih, kok di rumah kamu banyak banget cemilan? Iya, mama aku itu selalu proper banget sama suguhan di meja tamu yang free flow. Mama aku nggak pernah gagal kalau soal memuaskan hati para tamunya dengan keju berlimpah dan penuh cita rasa. Malkis keju panggang, kejunya asli, beneran enak kayak makan castengels, wangi, gurih, dan renyah. Ma, ini tadi ada cowok yang ngedeketin aku. Punya apa kalau mau deketin Kiran? Hah? Saya cuma punya ini, Tante. Cuma punya uang? Kalau uang pun aku bisa cari. Ma, jangan keras-keras dong. Kasihan anak orang. Ya udah, aku bikinin minum dulu ya. Jadi kedatangan saya ke sini, saya minta restu dari Tante. Mohon ya Tante, restuin hubungan kami. Oh, jadi kau ke sini mau minta restu? Boleh, tapi ada syaratnya. Kau harus masakin Tante makanan yang paling enak sedunia. Cepat bikin! Cemana lah ini? Duh, aku gak bisa masak lagi. Oh, apa aku beli di warteg tempat aku biasa makan ya? Nah, ini dia Tante. Aku barusan masak makanan yang paling enak sedunia. Betulnya ini kau yang masak? Atau kau beli? Beli Tante, suar. Maksudnya masak sendiri Tante. Makan? Bohong kau! Bisa pusat gak kau? Aku harus buat cowok ini ngerasa jerah. Gak. Bisa maksudnya Tam. Bisa banget. Pusat lo kau sekarang. 200 kali. Oh, oke Tam. Aduh Tam, tapi saya izin ke toilet dulu ya. Soalnya saya sesak buang air kecil. Ma, mana Garen? Mau deketin Kirani aja serasa mau tes bintara. Kuat kali mamanya. Ini, selanjut kau. Salah jalan kau lihat sini ya? Aduh bang, abang salah orang, aku gak ada uang bang. Woi, berani kau macam-macam ya? Kau tahu kan ini udah jadi wilayahku? Berani pula kau macam-macam sama menantuku. Pergi kau sana, mau ku terjang kau. Cepat! Pergi sana! Ma, udah kabur dia. Tante, tadi Tante salah ngomong ya? Atau saya yang salah dengar? Kok Tante bilang saya calon menantu Tante? Kau Garen kan? Kau tahu anak aku ini? Cinta kali dia sama kau. Sayang kali dia sama kau. Ya udahlah, aku kasih aja kalian restu. Tapi, kalau sampai kau nyakiti Kirani, retak ginjal kau kubuat. Siap Tante, menyala kakakku. Kau harus banyak-banyak latihan fisik dulu sama aku. Cuma gini. Ha! Bisa kok.